Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rafil abyai wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sekar Gadung 1, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh kebahagiaan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita semua dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan kami untuk membaca susunan acara kali ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penampilan kreatif siswa-siswi SDN Sekar Gadung 1, di antaranya penampilan taekwondo, penampilan gerak dan lagu dari siswa kelas 1, penampilan gerak dan lagu dari siswa kelas 3B, penampilan puisi dari kelas 2, penampilan gerak dan lagu dari siswa kelas 3B, penampilan gerak dan lagu dari siswa kelas 4A. Sebelum kita memulai acara, kami mengucapkan selamat berjuang untuk kakak kelas 6. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membuka dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik para hadirin sekalian, biar tidak terlalu siang, maka persembahan dari siswa-siswi berbakat SDN Sekar Gadung 1 akan segera dimulai. Sebagai penampilan pertama, yakni penampilan basic taekwondo oleh adik yang cantik, Ananda Raisya Revalina Putri dari kelas 4B. Kepada Ananda Raisya, kami persilahkan naik ke atas panggung